أكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai Pengadilan Agama Painan selama bulan Ramadan tahun 2021 mengadakan berbagai kegiatan seperti sholat zuhur secara berjamaah, ceramah agama selama 5 menit, membaca dan membahas kitab oleh Ibu Deza Emira Sarjana Hukum yang diikuti oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Painan. Dan tidak itu saja, seluruh pegawai Pengadilan Agama Painan juga mengadakan berbuka bersama dengan tujuan untuk menjalin tali satu rahmi di keluarga besar Pengadilan Agama Painan. Satu bulan kita kejadiannya berperkara dalam bekerja. Satu bulan penuh berpuasa, bakar segala dosa. 11 bulan kita sebar perasaan dengki dan prasangka. 12 bulan kita berinteraksi penuh salah dan hilaf. 1 bulan penuh kita tebar kasih sayang kepada sesama. Mari sama-sama sucikan hati, diri, dan jiwa untuk saling memaafkan. Makan nasi, jangan berlari. Kalau jatuh, kamu merugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut lebaran sebentar lagi. 1, 2, 3, 4 hari lebaran makan ketupat. 5, 6, 7, 8 jangan lupa maaf-maafan. Memadukan langkah pasti di hari yang fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aibin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pengadilan Agama Painan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aibin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allah Whoa!